Itu yang terjadi. Jadi soal rekomendasi MKUB ini ada di PBM 2006 ya. Kemudian soal keanggotaan MKUB. Fasilitasi di sini adalah menyediakan tempat ibadah sementara, maka ceritanya berganti menjadi pasal selanjutnya. Silakan buka. Ya, terus ibadah sementara. Bahwa dia bisa memperpanjang tempat ibadah itu. Jadi daripada menyusun berkas tadi, mending setiap 2 tahun memperpanjang izin saja. Ya. Apakah ini menyelesaikan masalah dalam waktu yang dekat? Mungkin iya. Dalam jangka waktu yang panjang, bagaimana? Perwal ini kan turunan dari PBM. Sementara di PBM sendiri tidak ada mengatur itu. Ya kan? Seperti memasukkan tadi aliran-aliran. Apa aliran-aliran ini sudah diakuin? Kamu lihat persoalannya kan? Kalau kita masuk di perwal nanti, iya kalau diakuin. Seperti misalnya permalin, kemudian ada lagi Yahoba, gitu. Ahmadiyah. Nah, kalau kita masukkan di situ nanti, apakah itu menjadi kurang? Soalan baru, kan gitu. Sementara kita sudah Medan ini rukun, nanti kita masukkan di situ kan, itu perlu pertimbangan-pertimbangan. Bahas kemudian. Kemudian juga rencananya PBM ini juga sepertinya mau diubah nanti tidak lagi PBM, mungkin nanti itu menjadi peraturan presiden. Ya, sepertinya di pusat pun itu sudah digodok. Ya, jadi nanti lebih jelas nanti. Berarti Pak, masukan hari ini ada kemungkinan perwalnya direvisi Pak? Kemungkinan kan bisa saja ya kan. Nah, ini nanti masukan ini kan kita godok lagi nanti. Ini kan masukan dari kita semua nanti kan. Bagaimana nanti di pemerintah itu kan digodok lagi dengan badan hukum, apa pertimbangannya kan. Ini kan pertimbangan masyarakat seperti ini. Mungkin nanti dari pihak pemerintah kan ada badan hukumnya, ada timnya yang bisa menjadi. Kan tentu ada kajian-kajian. Ada yang mau disampaikan di Imlek, soal Imlek? Ya, kita alhamdulillah ya, Kota Medan ini saya katakan tadi kota yang multikultural. Bahkan hari ini kita Imlek bersama ini. Gubernur pun juga sudah melakukan Imlek bersama. Kita EKUB dalam rangka Imlek ini kemarin membuat bansos kerukunan. Bansos kerukunan dengan memberikan bantuan 20.000 paket sembako kepada masyarakat, semua masyarakat, bukan masyarakat Tionghoa saja, bahkan semua masyarakat yang ada di Kota Medan, multi lah, ada yang Kristennya, ada yang Katolik, ada yang Muslim, kita berikan. Artinya Imlek ini sudah milik masyarakat Kota Medan. Dan alhamdulillah aman. Tetap prokes ya? Ya, tetap kita melakukan prokes.